Halo Sobat Jegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa makan dan minum yang sehat-sehat, supaya badan tetap sehat, tetap kuat, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Yang punya hobi berburu atau kabar petualang, saya sarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tentu yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Andai kata tidak bisa, ya udah nyanggong saja, tetap bisa membuat hati senang karena hobi sudah tersalurkan. Biarpun terkadang hasilnya song, tetap senang. Kalau bisa lagi, kuali seger derma bekal, yang artinya badan sehat punya uang. Pesan lagi ya, tetaplah berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis, berisi angin atau tanpa berisi angin, jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab itu bisa berbahaya. Ini memenuhi request pengukuran volume ruang palep dari chamber terbarunya dari GS88, yaitu Black Ant Smooth Hitam ya. Ada permintaan pengukuran volume ruang palep tanpa plenum dan dengan plenum kayak gitu. Oke. Ini ya. Saya buka dulu ini. Biar nggak ada dorongan dari hammernya ke palpnya. Oke, ini pernya. Dikokang aja sih bisa, tapi takutnya nanti ya kena senggol. Cus gitu ya. Oke, gini ya. Ini udah cukup, tapi gini loh. Nah, ini untuk mengukur tanpa plenum ya. Ini saya sudah nih. Saya sudah tutup bagian plenumnya ini ya. Lubang plenumnya saya tutup. Nih. Jadi air nggak ke sana. Masukin airnya juga yang awalnya dari sini ya. Nanti baru ini dibuka. Nih, karena ini yang lebih, kalau mengukurnya ini tuh, kalau di sini aja masih tersisa yang di sini ya. Oke, ini. Buka aja dah ini sekaligus. Oke, ini ya yang tanpa plenum dulu ya. Ini sudah terisi air nih 50 cc seperti biasa ya. Ini di sini udah ada 50 cc. Ini sih bagi yang penasaran ya. Tapi mungkin channel lain udah ada yang mengukur kayak gitu. Kalau saya sih hanya ya memenuhi permintaan lah kayak gitu ya, memenuhi permintaan pengukuran volume ruang palep. Terus satu. Videonya akan lama ini adik. Dua. Tiga.
4. 4 saya pasang ininya ya. Ini karena udah air terlihat ya. Saya pasang. Bentar, ya lagi dikit lah. Lagi sekali. Atau enggak, oh enggak, di sini aja lah. Masih lagi dikit. Tutup dulu. Tutup dulu. Ya, tutup dulu, baru ngisinya dari sini sekarang. Oke. Oh, ini udah muncul ini. Ini dikurangi berarti. Sudah. Tutup ya, tutup pakai ini. Oh enggak. Ini yang non plenum dulu. Ini ya. Plus minus tentunya ya. Ini non plenum itu sisa 37. 36 lah. Ini ya, 30, 35, 36 setengah. Berarti volumenya non plenum itu sekitar 13,5 cc. 13,5 cc ya. Pasang lagi. Gampang sekarang ini. Oke. Saya buka ininya dulu ini. 13 plus minus ya, 13,5 cc atau mungkin 13 lah kayak gitu. Saya ini buka. Nah, terus pasang. Sekali lagi ini plus minus 13 cc mungkin itu tadi karena. Terus ini dipasang. Nah, ini untuk menghindari airnya keluar dari manometernya. Terus ini dibuka. Nah, sekarang isinya dari sini. Tadi lanjutin ya dengan nih sisanya. Ini bagi yang penasaran sih ya. Kalau nggak penasaran, nggak usah, langsung aja tes unitnya. Ini plenumnya tergolong tebel ini. OD-nya 31. Ya, 31 OD-nya. Tapi tebel. Oke, segitu ya. Ini kan akan nih segini ya. Ini tentunya plus minus ya. Jangan mengharapkan yang akurat banget, jangan. Karena tidak bisa. Saya maksudnya tidak bisa. Oke, ini. Ini sisanya. Ini sisanya 28. Sisanya 28 ya. Berarti dengan plenum itu ini yang berkurang 22 cc dengan plenum, tanpa plenum 13, dengan plenum 22 cc. Oke. Sudah jelas ya. Ini plus minus pengukurannya plus minus, bukan akurat. Sekian dulu
ini saya sudah memenuhi request. Nanti request ini Bubutan Laras, ada yang request Bubutan Laras. Bubutan Laras itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti harus ada, oh seperti inilah yang lebih kecil ini. Ini seperti ini. Harus ada ini O-ring seal nantinya untuk di sini ya, di bagian yang putih ini. Ini harus ada nantinya O-ring seal seperti ini. Supaya enggak remes ya gitu. Kalau hanya dipasang biasa, kemungkinan pasti anginnya akan rembes. Oke ya, sekian dulu video pengukuran volume ruang palep dari chamber Demit Black An. Salam satu laras, salam Jaeger.